anak putri dalam usia 13 tahun mengaji Al-Quran. Di Mayang Jepara ada Kiai namanya Kiai Madirono, punya istri bernama Bu Aminah, punya anak putri bernama Ngasiroh, dinikah Bupati Jepara, punya anak putri 13 tahun bernama Kartini. Kartini mengaji Al-Quran. Siapa gurunya? Kiai Soleh Darat Semarang. Kiai Soleh itu kan asalnya kan orang Mayong, jadi ngaji mau di Mayong dulu. Ngaji Al-Quran kepada Kiai Soleh. Nah, Kiai Soleh kadang-kadang ngajari tafsir pakai bahasa Jawa. Pernah ada dialog antara Kartini dengan Kiai Soleh. Ketika Kartini diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa, Kartini punya usul sama Kiai Soleh. Kiai, saya tadi diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa, Kiai, hati saya tenteram, Kiai. Tolong Kiai, tafsirkan Al-Quran seluruhnya ke dalam bahasa Jawa, biar untuk pegangan teman-teman saya, putri-putri Jawa. Waktu itu Kartini tidak mengatakan putri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Kartini punya usul supaya Kiai Soleh bikin tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Terus Kiai Soleh bilang, Kartini, nafsiri Al-Quran itu enggak gampang. Enggak setiap orang diperbolehkan menafsiri Al-Quran. Orang diperbolehkan menafsiri Al-Quran dengan syarat harus punya ilmu bantu tafsir yang lengkap. Dari gramatika Arab, nahwu sorob, ilmu batik, ma'ani, bayan, muhasnatil kalam, nasih mansuh, asbabul wurud, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Baru diperbolehkan menafsiri Al-Quran. Enggak gampang menafsiri Al-Quran. Kiai Soleh bilang begitu. Terus Kartini bilang, Kiai, saya punya usul sama Kiai untuk menafsiri Al-Quran pakai bahasa Jawa. Kiai, saya punya keyakinan semua ilmu sudah Kiai miliki, kata Kartini. Akhirnya Kiai Soleh mendudukkan kepala, mencucurkan air mata, menangis Kiai Soleh. Kok ada anak putri kecil yang kayak gini cerdasnya, usul bikin tafsir Al-Quran. Pada saat yang lain, Kartini dipanggil Kiai Soleh. Kiai Soleh bilang, Kartini, doakan saja, mudah-mudahan saya bisa menafsiri Al-Quran 30 juz. Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Baru selesai 13 juz. Dicetak pertama di Singapura dengan judul Faidur Rahman fi Tafsiri Ayatil Quran karya Kiai Soleh usul Raden Ajeng Kartini. Litbang Kementerian Agama menyatakan tafsir Faidur Rahman karya Kiai Soleh usul Kartini adalah tafsir pertama-tama di Asia Tenggara. Maka saya minta ibu-ibu kalau hari Kartini jangan cuma ke salon kecantikan saja. Contohlah Kartini dalam membaca Al-Quran. Cuma sayang sejarah Kartini mengaji Al-Quran pun enggak pernah diterangkan di bangku sekolah. Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah terang.